Pasu Rosso. Betul, Pak. Pasu Rosso. Pak, saya dengar ini apa nasi opor Sunggingan tuh kayaknya enak banget. Iya. Kayak kondang banget di mana-mana, Pak. Oh iya. Kenapa sih namanya Sunggingan? Kan, oh, ini nama Sunggingan ya. Bentuk opornya tuh sungging, opor sungging itu loh. Opor sungging itu apa? Opor sungging itu ya bentuknya opor yang masih utuh, masaknya itu di sungging tuh ditusuk gitu loh. Oh, ditusuk. Saya pikir untuk sungging begini. Iya. Oh gitu. Jadi masak ayamnya tuh opor di opor kemudian di sungging. Ya, sungging tuh dibakar. Iya, dioper dulu, baru disungging, langsung dipanggang. Oh, dipanggang. Gitu. Jadi bukan ayam rebus ya, Pak ya? Bukan. Terus kenapa sih, Pak? Di sini makannya pakai daun, bukan? Kalau daun ini kan khas Kota Kudus, kalau kuliner itu ya kayak gini. Mesti pakai daun apa ya? Iya. Kan juga pakai daun. Pakai daun. Ya. Ini bentuknya ini kan suruh. Itu oh, suruh tuh apa ya, suruh, Pak? Suruh itu ya sendok untuk sendok, makan. Oh, sendok untuk makan. Oh, bahasa okay. Jawa. Bahasa Jawanya itu suruh. Maaf, saya Jawa Karbitan, Pak. Nah, tempatnya ini sendiri, ini apa? Opor Sunggingan ini udah berapa lama, Pak? Oh, udah lama sekali, Pak. Dari tahun berapa? Zaman dulu bapak saya itu sekitar tahun 68 sudah jualan. 68. Jadi ini bisnis turun temurun ya, Pak ya? Baru temurun. Hah? Temurun. Temurun ya, temurun. Oke, jadi pengen nyoba nih, Pak. Oh iya. Kita jauh-jauh ke sini gitu. Apa sih isinya? Apa sih buat nasi opor? Ya, nasi opor-opor sini ya ini, Pak. Pokok opor yang tentunya sih kalau orang Kudus itu makannya tuh ya cuma sedikit nasinya. Oh, nasi dikit. Biasanya kalau orang Jakarta makannya dobel, Pak. Ya. Oh, di sini pada ada single dobel. Saya pikir lagi pada diet, Pak. Diet ya itu saja makannya sedikit dulu. Iya. Nanti kurang, nambah lagi. Okay. Oh, tapi emang orang Kudus biasanya makan nasi sedikit gitu ya? Lauknya banyak. Lauknya banyak. Okay. Oh, makanya langsing kayak gue. Oh, iya, langsing banget. Pak Suroso juga langsing. Iya. Jangan. Apa nyoba dulu? Nyoba dong, Pak. Masa jauh-jauh kesini kan, Kudus. Mau nyobain racikannya Pak Suroso. Iya. Duluan, perempuan duluan. Ladies first. Iya, ladies first. Ini makannya gini ya? Iya. Pak, cuma segini, Pak, nasinya. Oh, Bapak ini tuh banyak tuh nasinya. Ya, ini kan bapaknya kan masih orang Jakarta. Oh, ini single, Pak ya? Single. Ini double. Oh, ini double dikasih. Waduh, terima kasih, Pak. Iya. Oh, ini Pak suruh. Suruh itu tahu suruh. Ini tahu sama ayam sunggingan. Susah. Ini tahunya. Lancar amat. Enak. Lancar amat. Enak ya? Kalau nasinya biasa aja, Pak, masaknya? Oh, nasinya biasa. Nasinya biasa aja ya? Iya, biasa. Tapi masaknya, nasinya tuh pakai pakai kukusan. Itu yang di karu itu. Oh, okay. Ngomong sama Pak Suroso dulu. Hah? Aku makan, jangan ganggu ya. Oh, enak aja. Aku juga mau makan. Pak, kita makan dulu gak apa-apa ya, Pak? Iya, mari-mari, silahkan. Tapi emang opornya beda banget ya, Pak, ya? Beda sama opor-opor yang lain, ya? Dan emang masyarakat Kudus ini, cita rasa kulinernya luar biasa, karena makan pakai daun itu ternyata lebih wangi banget rasanya. Lebih nikmat, Pak. Lebih nikmat, ya. Benar. Ya. Pak, dong. Kami pamit. Ya. Nih, makasih ya, Pak. Boleh mampir. Iya. Gantiin buat bayar ya, tampil ya. Bukan sebasi, lu bayar. Cukup banyak sekali. Berapa, Pak? Kan segitu, Pak. Segitu, Pak. Ini kan hanya 7.000 porsi. Murah ya? Murah ya? Banyak sekali. Nanti ini saya simpan aja, Pak, buat kunjungan saya berikutnya. Oh gitu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.